Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena waktu kita sudah terundur ya. Sambil juga menunggu teman-teman kita yang datang dari Poni. Jadi sambil parah kita langsung saja mulai untuk acara kita pada pagi hari ini. Mungkin kita tidak terlalu formal sekali gitu masalah dan pembukaan ini. Jadi, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya assume ini yang hadir ada Fasdes, PPL-nya Apan ya. Kebanyakan ya, walaupun ada PIU juga. Nah, berarti sudah gabung dari tahun 2021 atau ada yang baru juga nih personelnya? Ada yang baru ya? Jadi kenapa gerakan Biu Saka itu muncul ya? Gerakan Saka sebenarnya itu adalah selamatkan alam, kembali ke alam. Sementara Biunya itu adalah hayati. Semua di dunia biologi kita tahu kan itu bio-bio. Nah, makanya untuk simbolnya ya udah Biu Saka, karena ini terkait dengan pertanian. Nah, Saka sendiri berasal dari satu kesadaran konsep tentang penciptaan alam semesta yang katanya diciptakan oleh Tuhan sempurna. Kalau ada terjadi kerusakan, itu akibat ulah siapa? Ulah manusia. Tidak mungkin gajah yang merusak hutan. Tidak mungkin hewan yang merusak alam ini. Yang merusak adalah manusia. Dengan asas kalau saya bilang bukan asas tapi bagian menuju perbaikan atau sebuah kepentingan yang jauh lebih baik. Tapi mohon maaf, banyak yang kita lakukan itu tanpa pertimbangan. Nah, dalam satu sisi adalah yang saya lakukan hari ini di bidang pertanian bukan karena satu hal ya, bukan karena sebuah kepentingan untuk pribadi, tapi ini kepentingan yang harus kita sadari bersama bahwa dunia pertanian itu sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kita menuju pada satu kondisi yang saya anggap ini menuju krisis. Kenapa? Populasi petani yang ada di dalam negeri itu dari segi usia dan jumlah petani muda yang ada hari ini, populasinya berapa persen dari jumlah keseluruhan petani? Ini bisa kita hitung ya. Regenerasi dan pensiun petani itu tidak sebanding. Bukan pensiun, mungkin karena sudah tutup usia, karena faktor umur. Nah, ini membuat satu yang harus memunculkan satu gerakan atau satu konsep yang bagaimana bisa menarik generasi muda untuk terjun di bidang pertanian. Loh, kenapa begitu? Pertama, satu, kita harus tahu faktornya, apa yang menyebabkan anak-anak muda tidak mau bertani. Pertama, biaya bertani yang begitu mahal, begitu sulitnya dan memakan waktu yang begitu lama, hasilnya tidak pasti. Itu yang dialami. Tetapi apa yang akan terjadi ketika ada pertanian yang begitu murah, yang begitu menghasilkan dan menyenangkan? Ini mungkin akan menjadi minat. Profesi apa yang menyenangkan itu tidak akan menarik. Pasti ini akan menarik. Nah, Biu Saka adalah satu bentuk yang hari ini diyakini sebagai sebuah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dikenal banyak orang. Dan kita sebut sebagai signal, yang kita sebut sebagai elicitor, ini disampaikan oleh rumput. Kita harus tahu, rumput ini adalah satu jenis makhluk yang namanya juga tumbuhan. Dia juga butuh unsur hara. Tapi rumput selalu tumbuh dimanapun, kapanpun berada, bahkan di atas tembok, bahkan di bebatuan, ya, rumput tumbuh. Ini menunjukkan bukan hanya tanah kita yang ramah,
tetapi udara kita, lingkungan alam semesta di khatulistiwa ini sebenarnya masih dalam keadaan yang sangat kondisional. Nah, kondisi ini harusnya kita sadari. Pertama, satu, rumput mengirim kode bahwa khatulistiwa Indonesia hari ini masih subur. Karena tidak akan tumbuh dengan sempurna apabila tidak kecukupan unsur hara. Dan rumput melalui indikasi-indikasi ciri-ciri visual tidak menunjukkan sedikit pun indikasi kekurangan unsur hara. Itu satu. Yang kedua, suhu di Indonesia masih layak untuk bertanam sepanjang tahun. Tapi yang jadi masalah adalah satu, mindset kita yang membuat saprodi, sarana produksi pertanian itu begitu mahal, begitu tidak menjamin profesi pertanian di masa depan. Nah, ini harus ada satu arah baru yang saya pikir ya, hari ini Biosaka adalah salah satu alternatif yang bisa kita pertimbangkan di masa depan. Bukan milik saya ini, saya tekankan bukan milik saya. Ini adalah milik seluruh petani. Kalau milik saya ini bisa dibuat pakai mesin, saya sudah buat pakai mesin. Tapi penemunya itu Mas ya? Ya, mungkin saya bukan dibilang penemu ya. Kalau ngomong penemu, ini ada teori gagasannya. Tetapi saya hanya menggagas gerakannya saja. Meskipun banyak orang yang mengatakan saya penemu, saya belum berpikir sampai ke arah sana. Meskipun ini sudah ada di Kemenkumham sebagai hak paten saya, sudah dipatenkan, dan Biosaka sudah diteliti dan dikonfirmasi bahwa ini ternyata memang elisitor. Terus kenapa dengan elisitor ini mampu bertanian di Indonesia? Satu kali lagi saya sampaikan, karena tanah kita ini masih subur. Buktinya subur, kita tidak seperti gurun, rumput selalu tumbuh setiap saat di Indonesia itu. Itu indikator yang paling penting. Terus sering disampaikan oleh Profesor Robert, ya, ternyata bahan kimia itulah yang membunuh mikroorganisme, yang membunuh karakter sifat kimiawi tanah. Jadi ini bukan saya yang menyampaikan, tapi beliau yang sudah memang menekuni. Beliau adalah ahli kimia, terus hari ini juga ahli rekayasa genetik. Beliau juga seorang guru besar. Ya, dan itu sering beliau sampaikan bahwa sebenarnya yang membunuh ekosistem kita adalah bahan kimia. Nah, itu dipegang ini deh, Mas. Biarin. Nah, misalnya mau membuat dari air cucian beras, cucian ke satu, kedua, ketiga itu masih bisa. Jagabah. Apa itu jagabah? Jagabah itu jamur keberuntungan abadi. Yang bisa dijadikan nutrisi tanaman, artinya unsur hara makro ataupun mikro yang bisa untuk jadi pupuk tanaman dan juga bisa untuk menyembuhkan penyakit. Saya sebenarnya berbagi ilmu, artinya bagaimana cara membuatnya saya ajarkan ke beberapa teman petani. Dan juga ada juga menyediakan di rumah, misalnya ketemu orang yang tidak bisa membuat dengan kesibukan-kesibukan tertentu, saya juga membuat di rumah untuk orang yang mau membeli jadinya. Itu fungsinya apa aja, Pak? Buat apa aja, Pak? Bahan. Fungsinya itu? Fungsinya. Ya, untuk pupuk tanaman, artinya jadi pengganti pupuk kimia. Jadi menggunakan jagabah ini bisa memperkecil penggunaan pupuk kimia. Biasanya 100% bisa berkurang sampai 50% sampai 25%. Bahkan kalau kontinu pemakaian bisa melepaskan pupuk kimia. Nanti itu dan sepertinya itu ada silbah. Anggarannya kan ada di situ. Hitam di atas putihnya. Gorontalo. Sumenep. Bisa. Mincel. Oka Production, teman wisata Anda.
Bersama Okta Production, pengalaman berjuta kebahagiaan.